Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bertemu lagi dengan channel arifistock.com. Kali ini kebetulan saya berada di Hotel Suzuka karena emang bertepatan dengan salah satu event di Suzuka Jepang. Dan secara kebetulan juga hari ini Yamaha secara global telah merilis penampilan terbaru dari MT25 di Indonesia bernama MT25, begitu juga di Thailand juga dirilis bersamaan, kemudian di Eropa menjadi MT03. Nah, apa saja perubahan yang terjadi pada MT25 tahun 2020 ini? Sebenarnya kalau melihat secara sekilas, perubahannya hanya ada di bagian depannya saja. Jadi seperti yang bisa dilihat nih gambarnya. Nah, nih bisa dilihat kan. Secara kilas adalah perubahan secara signifikan itu ada di bagian depan. Jadi mengingatkan pada saat Yamaha merubah sang fairingnya Yamaha R25, itu juga sama, perubahan terjadi hanya di bagian sektor depannya saja, sedangkan untuk bagian belakang itu masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Oh ya, kebetulan untuk di sekarang musim di Jepang ini sedang peralihan, agak dingin, makanya saya pakai sarung. Wong deso sarungan. Nah, lalu kembali ngomongin soal perubahan yang terjadi pada MT25. Kalau melihat dari desain headlampnya, sekarang adalah sudah LED. Bahkan bisa dibilang desain headlamp MT25 ini hampir mirip dengan desain dari MT15. Meskipun tidak mirip banget sih, tetapi secara basicnya itu mengambil desain dari MT15 yang sudah dirilis duluan oleh Yamaha Indonesia Thailand. Kemudian untuk yang di MT25 ini, bagian atasnya itu terbagi menjadi dua bagian ya, itu agak sipit dibandingkan versi yang punya MT15. Tapi untuk yang bagian bawah itu memakai proyektor sama, dan memang perubahan dari MT25 ini headlampnya memang tampak lebih bengis. Saya akuin itu lebih bengis dibandingkan dengan versi lamanya yang lebih terlihat elegan lah, bukan sport tapi lebih ke elegan. Kalau melihat dari perubahan dari depan selanjutnya itu adalah selain headlamp itu ada pada lampu sennya. Lampu sennya sekarang berubah, yang sebelumnya mirip punya lampu sennya Vixen ya. Nah, sekarang sudah LED dengan desainnya yang kecil tipis panjang gitu. Nah, ini justru unik karena apa, menarik sekali karena lampu sen punya new MT25 ini saya yakin akan menjadi buruan para modifikator, karena desainnya itu memang cocok banget buat motor-motor modif. Itu kalau salah satu kelebihan di lampu sennya punya MT25. Kemudian selain lampu LED yang di lampu sen adalah perubahan signifikan terjadi pada bagian shockbreaker depannya, sudah memakai upside down. Ini sama seperti perubahan yang terjadi pada R25 dengan warna tabung berwarna hitam. Itu perubahan signifikan bagian depan dari MT25. Kemudian ada lagi juga desain dari tankinya sekarang sedikit berubah. Kemudian desain air slotnya juga lebih tampak gagah ya. Jadi perubahannya itu dari sektor tengah sampai bagian depan.
memang perubahannya itu cukup signifikan lah. Saya bilang bagian depan ini adalah bagian yang bengisnya dari New MT25. Kemudian bagian belakang seperti apa? Bagian belakang ternyata hampir tidak ada perubahan, karena bagian belakang itu sama aja seperti desain dari MT25 sebelumnya, seperti desain dari Yamaha R25 juga. Hanya saja lampu sennya berubah menyesuaikan seperti yang di depan tadi dengan LED. Kemudian bagian buntutnya itu sekarang tanpa behel, karena untuk yang MT25 sebelumnya itu masih memakai behel tanduk kanan kiri, tapi untuk yang sekarang benar-benar tanpa tanduk seperti R25. Itu adalah perubahan yang terjadi pada MT25 terbaru. Untuk sektor mesinnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi untuk dari spesifikasi mesin, torsi, power, segala macam itu masih sama seperti MT25 sebelumnya. Itulah beberapa perubahan yang terjadi di MT25. Tetapi menurut saya pribadi, perubahan bengis yang ada di bagian sektor depan itu tidak diimbangi dengan bagian belakang. Kenapa masih dipertahankan seperti itu saja? Minimal perubahan terjadi adalah di bagian joknya. Seperti masukan-masukan para biker di Indonesia ya, bahwa memang sebenarnya sih lebih bagusnya itu memakai jok yang tandem, jangan split seat terpisah seperti sekarang ini, karena bisa dilihat motor-motor MT di atasnya ya, seperti MT07, MT9, MT10, mereka memakai jok tandem, tidak ada yang memakai jok terpisah. Itulah kenapa seharusnya jok dari MT25 itu udah memakai jok tipe tandem, dan tentunya dengan jok tandem itu adalah agar lebih nyaman buat yang diboncenger. Nah, itulah bengisnya depan MT25, tetapi bagian belakang kenapa masih begitu saja. Itulah sedikit review dan opini pribadi tentang New MT25 dari arifso.com. Jadi silakan kalau mau yang komen ataupun boleh memberikan saran apapun buat Yamaha, monggo. Atau mau mengkritik arifstop.com, monggo. Mau komen apapun, monggo. Asal jangan sampai nyerang pribadi. Kalau nyerang pribadi, ya langsung tak spam. Itu aja, wes. Gak usah pusing-pusing. Oke. Sekian laporan dari Suzuka Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.